Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nenek Channel. Saya punya ini nih, punya kangkung mau ditumis. Sahabatku mau numis kangkung ya hari ini tuh. Ini bumbunya ada bawang putih, bawang merah, cabai merah besar sama tomat nih. Ya pakai cabai rawit ya sahabatku ya. Kalau yang suka pedas pakai cabai rawit juga ya. Tenggorokannya lagi serak-serak basah ini tuh. Sebelum dilanjut masak, makasih yang selalu support dan selalu dukung Bunda Enda, yang semoga sahabatku di mana aja berada sehat selalu, panjang umur ya sahabatku. Mari temenin mau numis kangkung ininya dulu yang ditumis ya, bumbunya tuh minyaknya udah ngebul. Bismillah. Minyaknya udah ngebul banget sahabatku. Kita masukin ini juga. Ini ada sambal ya, ada sambal itu tuh sambal baso ini tuh. Pakai sambal, jadi nggak pakai cabai rawit, pakai ini aja satu bungkus. Biar pedas. Kita kasih kok ini masak kok. Bukan masak kok, ini merah kok. Masak ayam. Kita kasih sasa juga. Ini sampai harum nih, sampai tomat melayu. Nah, ini kangkungnya tuh, kangkungnya udah dipotong-potong, udah cuci bersih ya sahabatku. Ini 3 ikat nih kayaknya. Sebar dulu yang kata orang mah kalau makan kangkung cepat ngantuk, nggak lama juga nggak ngaruh. Kalau yang lain kita direbus dulu ya kangkungnya, kalau ini mah enggak, langsung aja. Yes. Masuk guling. Kayak kangkung cepet ya, masak kangkung itu paling cepet pokoknya, cepet empuk. Ya kangkung kan nggak enak kalau sampai layu banget, sampai empuk banget. Yang baru nemuin channel ini jangan lupa di subscribe ya sahabatku ya. Tumis kangkungnya udah jadi deh, udah mateng. Kalau yang suka masih kriuk-kriuk mah udah segini juga udah cukup. Udah mateng ya sahabatku tuh. Makasih ya sahabatku udah nemenin Bunda Enda masak tumis kangkung ya. Tumis kangkung, makasih. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan sampai jumpa video berikutnya. Semoga bermanfaat ya sahabatku ya.
Hanya inilah konten-konten dari Bunda Elma keseharian ya sahabatku. Udah dulu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.